seorang korupsi sebagai pertanggung jawaban moral. Saya mau minta klarifikasi. Ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya Bukan. dengar permintaan maaf yang benar atau tidak? Matur nuwun, mana Mas Gibran? Matur nuwun, Wali Kota terpopuler di dunia. Lebih populer saat jadi wali kota dibanding bapaknya. Wali kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, mendadak jadi magnet baru dalam peta politik nasional. Sili berganti, Gibran didekati dua bakal capres yang tengah bersaing ketat, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tak hanya bakal capres, para ketua umum parpol juga terlihat mendekati putra sulung Presiden Jokowi ini. Puncaknya saat Gibran hadir di tengah-tengah deklarasi dukungan relawannya untuk Prabowo. Hey, Kedekatan Gibran dengan Menteri Pertahanan itu mendadak menimbulkan banyak spekulasi. Kemana arah politik keluarga Jokowi? Pemimpin hari ini dan pemimpin masa depan. Semua, semua sejarah besar dibuat oleh anak-anak muda. Ingat itu, semoga Pengamat politik menilai, dengan mendekati Gibran, Prabowo bisa mendapat dukungan dari loyalis Jokowi. Dengan mengakrabkan diri dengan Mas Gibran, setidaknya Pak Prabowo mengirim pesan kepada pendukung Pak Jokowi bahwa Pak Prabowo bukan lagi rival lama seperti dua pilpres sebelumnya. Belum selesai soal polemik main dua kaki dengan Prabowo, Para relawan Gibran kini mendesak agar Gibran berani untuk maju ke kontestasi Pilpres sebagai calon wakil presiden. Jadi ya! 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 harus siap untuk menjadi wakil untuk melanjutkan Desakan para relawan ini menuai kritik karena dinilai bisa menciptakan budaya politik dinasti apapun ceritanya dengan majunya Gibran dan kemudian Bobi di Medan, itu kita mesti waspadai jangan ada tendensi menjadi satu dinasti. Dan kemudian dianggap kalau anaknya presiden bisa langsung jadi begini. Usia Gibran yang belum memenuhi syarat batas usia Capres-Cawapres yakni 40 tahun masih menjadi kendala untuk pencalonannya. Putusan Mahkamah Konstitusi Kini menjadi penentu bisa tidaknya putra presiden ini melenggang ke kontestasi pilpres. Gibran, yang belakangan mulai sering menemani capres Ganjar Pranowo, gerak-gerik politiknya masih menimbulkan banyak spekulasi. Benarkah di balik manuver Gibran ada arahan Jokowi? bersama saya Walikota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka yang akhir-akhir ini disebut terlihat di antara dua bakal calon presiden. Sekali lagi, Gibran Raka Buming Raka. Hai <tuh> <tuh> Mas Wali, apa kabar? Baik man. Jam berapa tadi landing dari Solo? Baru aja landing jam 9 Dari bandara langsung ke sini ya? Taring langsung ke sini. Terima kasih banget, ya Mas Wali. Saya, aku sungguh sangat menghargai siap, siap, siap. Mas Wali. Kita WA-WA. We saya minta wawancara Mas Wali langsung komit untuk siap, siap. langsung dari bandara Terima, ke siap. Menara Kompas. Terima kasih sekali lagi. Apa kabar, Mas? Baik, baik, baik. Kemana-mana saya lihat hmm. kemarin, terakhir di Bogor, terus yeah. kemarin di banyak acara, kayaknya lebih sibuk dari Presiden Jokowi, Mas Wali. Enggak lah. <laughs> Kalau misalnya lihat aktivitas Mas e, Gibran sekarang ini, hmm. Mas Gibran ini ditarik-tarik oleh dua bakal calon presiden. Gimana sih sebenarnya e, kondisi Mas Gibran dengan dua bakal calon presiden ini? Situasi kebatinannya seperti apa ya? Saya nggak merasa ditarik-tarik, ya. Saya kan dekat dengan semua. Terus menjaga komunikasi dengan semua Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies, kita selalu jaga komunikasi. Hmm. Dan ini kan juga belum masuk masa kampanye. Itu aja. Kemarin di Bogor ya, Mas e, Gibran ya? Di, iya di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor yang ada acara dengan e, Mas Ganjar. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. hmm. Salah satu yang Mas Gibran bilang kan tapi saya tidak mewakili Presiden Jokowi atau tidak mewakili Bapak saya. Kenapa itu perlu diteka ditekan Mas Gibran? Ya karena ada yang nanya ya saya jawab setiap aktivitas saya saya tidak mewakili siapapun. Saya ke sini saya juga tidak mewakili siapapun. Hmm. Itu. Apa apa pentingnya misalnya menekankan dari pertanyaan itu Mas hmm. Gibran? Apa pentingnya menekankan supaya bahwa it, saya tidak mewakili uh, ayah saya apa pesan apa yang ingin Mas Gibran sampaikan? Ya tidak ada pesan, pesan pesan khusus intinya kegiatan saya hari itu tidak mewakili ayah saya itu aja. Dan Orang saya juga nggak tahu kenapa para para teman-teman media harus bertanya apa tentang itu saya juga nggak tahu. Karena banyak misalnya dari dari eh, PDI Perjuangan misalnya dengan hadirnya Mas Ganjar di acara bersama. Dengan hadirnya Mas Gibran bersama bakal calon presiden PDIP Mas Ganjar itu dianggap sebagai wah ada Mas Gibran maka ini juga berarti dukungan Presiden Jokowi pada uh, Pak Ganjar. Ya kalau soal itu silahkan ditanyakan langsung ke beliau. Ke Presiden Jokowi? Silah. Kan boleh nanya sama anaknya. Hmm? Kan boleh nanya ya kan anak. saya tidak mewakili beliau. <laughs> kalau begitu pertanyaan begini Mas nah. G, uh, Gibran. Mas Gibran ingin mematahkan harapan banyak orang di PD Perjuangan bahwa hadirnya Mas Gibran bersama Mas Ganjar itu bukan berarti dukungan e, Presiden Jokowi pada Ganjar, Dan Berarti juga tidak mendukung, kan? Silahkan biar semuanya jelas, silahkan ditanyakan langsung ke beliau. Intinya, saya ke situ hadir mendampingi Pak Ganjar, saya tidak mewakili siapapun, saya tidak bawa nama siapapun, membawa nama. Uh, kader PD Perjuangan Saya sendiri Gibran Raka Buming Raka Tapi kemudian kan Mas uh, Gibran mengatakan bahwa uh, Saya tapi paling dekat Dekat dengan Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar Tapi paling dekat dengan yeah. Pak Ganjar Ini Ini lagi nih apa Bikin GR lagi kayaknya Semua orang GR ya <tuk> <tuk> enggak. Seneng ya bikin GR orang ya Enggak Enggak-enggak apa Ya, kalau lebih sering beraktivitas ya pasti dengan Pak Ganjar selaku gubernur Jawa Tengah. Paling sering ketemu ya pasti beliau. Tapi sekali lagi intinya kalau ketemu senior ataupun ada menteri siapapun yang ke Solo pasti saya sambut, pasti saya jemput, kalau ada waktu pasti saya ajak makan. Ini tidak tidak berlaku hanya untuk satu atau dua orang saja, semua. Semuanya Pak Aris sama. juga, Kemarin banyak yang marah-marah. Oh, kok kenapa kok apa sarapan sama Pak Anies? Nah, ya kenapa enggak apa salahnya itu Pak Anies GR enggak? <tuk> <tuk> maunya Hah? maunya ya enggak apa-apa saya baik dengan semua itu loh jadi kalau saya baik dengan semua ya jangan diartikan terus saya mendukung ini mendukung itu intinya saya dekat dengan semua dan beliau-beliau ini kan senior ya saya harus banyak belajar dengan beliau-beliau hmm. itu sebagai kader PDIP, hmm. tidakkah Mas Ganjar merasa bahwa mempermainkan perasaan kader PDIP yang lainnya? Mempermainkan? Mempermainkan seperti apa? Seperti tidak tegak lurus pada pilihan atau keputusan. Ya, saya PDIP. dikasih diberi arahan, saya langsung berangkat. Besok berangkat ke Bogor, saya berangkat. Nah, besoknya kemana lagi saya berangkat? Kalau nggak tegak lurus, saya nggak mungkin hadir. Hmm. Tuh. Tidak merasa bahwa, wah, ini manuver Gibran ini seolah-olah sedang mengacak-ngacak perasaan. Manuver apa? Kemana-mana. Kemana-mana seperti apa? Ke semua politisi, ke para bakal calon, wakil, para calon presiden. Saya ini kan masih baru sekali di politik. Saya harus banyak belajar dari semua orang. Itu. Hmm. enggak apa jangan diarti, diartikan seperti itu. Sekarang posisinya Mas Gibran tuh eh, hmm. juru kampanye Pak Ganjar. Ya sekali lagi kampanye kan belum mulai. Saya cuma tanya saya juru kampanye Mas Ganjar saya atau enggak di internal itu belum ada secara resmi personilnya ini 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 ini, ini. Gibran sebagai ini, ini ini belum belum ada yang apa belum ada yang resmi seperti itu. Oke. Tapi sekali lagi kalau ada arahan hari ini mendampingi Pak Ganjar ke sini saya berangkat ada acara ini saya berangkat itu. Oh mas. Suruh ngumpulin relawan saya kumpulin. Nah, itu. Oh ini jadi memang belum ada penugasan. Ya secara resmi belum ada. Tapi kan semuanya kalau ada arahan pasti berangkat. Itu aja. Karena kemarin kan diberita Rasanya dari uh, Pak Sekjen mengatakan bahwa uh, Mas Gibran itu jadi jurkamnya Pak Ganjar, enggak ya? Ternyata belum. Ya, kalau apa? ditugaskan dengan apa? dengan jabatan sebagai jurkam secara official memang belum disampaikan ke saya. Tapi sekali lagi, kalau Pak Sekjen sudah memberi perintah seperti itu ya, akan saya laksanakan. Oke. Ada pertanyaan yang Mas Gibran harus jawab nanti. Teman-teman Gen Z yang menyaksikan ini menilai jawabannya: jujur hmm. atau ngeles. Pertanyaannya adalah, kalian jurusan apa ya? <laughs> hmm? Hah? Jurusan apa? Politik, ekonomi, hmm. apa hubungannya? Enggak, siapa tahu mereka mau apa menilai gestur tubuh atau raut muka. <gENNIS> hmm. Pertanyaannya adalah, jika Mas Gibran jurkam Mas Ganjar, bukan hmm. berarti Pak Jokowi mendukung Mas Ganjar. Silahkan ditanyakan langsung ke beliau. Jujur atau ngeles? Jujur. <coughs> eh, kalian punya ekspektasi jawaban seperti apa? Coba saya tanya. <rico> Ekspektasinya apa? Siapa yang bisa jawab? Enggak ada yang jawab, ju jawab jujur juga. <laughs> Jadi ngeles. Enggak, enggak ngeles. Itu jawaban jawaban saya. Kalau Mas Ganjar, tahunya gimana? Tahu ya, enggak banyak, atau enggak mau enggak mau enggak berani jawab. Bahaya ya kalau misalnya seorang presiden itu memberikan secara terang menerang terus terang dukungan pada salah satu bakal calon presiden. Ya, kampanye belum mulai kok. Mas Gibran, kira-kira hmm. ini pertanyaan yang selalu ditanyakan juga pada para pengamat, pada uh, elit politik: hmm. apakah presiden nantinya akan secara literally verbatim hmm. atau terang benderang hmm. mengatakan dukungan pada salah satu calon presiden dan dijawab tidak mungkin? Tidak tahu, ditunggu saja. Gak tahu ya, hmm. anaknya juga enggak tahu ini. Ditunggu saja momen yang pas. Hmm. Tapi menurut Mas Gibran berbahaya nggak seorang presiden secara terang benderang mendukung salah satu calon presiden? Ya bukan masalah berbahaya atau tidak. Beliau kan juga ingin memastikan program-programnya berkelanjutan. Oh. Itu. Kan ada dua yang akan memastikan berkelanjutan. Ya udah. Itu jawaban saya. Berarti tetap akan berada di dua kaki? Tanya langsung ke beliau. Hari ini saya sudah mendapat banyak sekali masukan nasihat. Saya sudah sudah menjelaskan kronologi dari A sampai Z terkait pertemuan kemarin. Dan saya lagi, saya sebagai kader PD Perjuangan Merdeka juga saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Terima kasih. Matum. Saya masih bersama Wali Kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka. Mas Gibran, itu kalau nggak salah 20 Mei ya, sebuah pertemuan yang cukup menggemparkan. A A apa ceritanya sih sebenarnya lengkapnya Mas? aduh males lah kalau cerita lengkap intinya beliau sebagai menteri berkunjung ke kota Solo tujuannya sebenarnya bukan Solo tapi Pacitan terus ya kita ajak makan lah kok bisa ada relawan pengumpulan relawan gitu mas orang sekali berpak Prabowo itu kemana-mana pasti diikuti banyak orang entah itu caleg entah itu orang-orang dari struktur partai entah itu relawan semua tempat pasti diikuti, ya. Saya janjiannya hanya dengan Pak Menteri saja, tapi habis itu ada relawan-relawan nah itu di luar kendali saya. Itu kan relawan, banyak relawannya Mas Gibran, iya memang. Dan saya juga sudah berkali-kali menjelaskan, saya jelaskan juga ke internal partai, ke Pak Sekjen, Pak. Ini mohon maaf, dukungannya terbagi dua ada yang ke Pak Prabowo, ada yang ke Pak Ganjar. Tapi sekali lagi, Bapak, Pak Sekjen, yang ke Pak Ganjar lebih banyak eh, tenang saja. Hmm. Dan waktu malam itu setelah pertemuan itu kan cukup gempar tuh, ya, ya. Mas Gibran. Kita ya. sempat wa an loh. Hmm, 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 dan hmm, hmm. apa? Uh, dan di luar juga kemudian merasa bahwa wah ini dia nih. Man, itu termasuk manuver awal yang cukup. Uh, mencemaskan, termasuk hmm. uh, mengejutkan dan mengecewakan. Hmm. Dipanggil ke DPP itu inisiatif Mas Gibran atau Pak Sekjen? Ya saya memang dipanggil. Oh, memang dipanggil gitu? Yeah, yeah. Untuk menjelaskan? Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Tadi Mas Gibran mengatakan memang relawan uh, Mas Gibran, namanya Pak Bolone? Mas. Eh, Bolone Mas. Artinya apa itu Mas? Ya temennya Mas gitu. Temennya Mas yang Rivernya ke Mas Gibran gitu. Itu Mas yang bikinin namanya? Enggak, yang namanya relawan kan bisa muncul sendiri, inisiatif sendiri. Jadi rela ya. e, ma, e, apa Bolone Mas E itu kebagi dua memang. Ada yang mendukung Pak Ganjar dan ada yang mendukung. Oh enggak, yang itu Pak memang Prabowo. ke Pak Prabowo. Oh, itu memang ke Pak Prabowo. Mm -hmm. Eh sekali lagi saya jelaskan ke Pak Sekjen kemarin, ke Pak Ganjar juga Pak. Kalau saya diperintah mengumpulkan relawan yang sudah pasti mengarah ke Pak Ganjar bisa lebih rame lagi. Nah, itu hmm. hanya sebagian kecil saja. Waktu itu uh, apa? Ketika uh, Mas Gibran ke DPP itu kan banyak sekali kemudian statement-statement hmm. uh, yang mengatakan kira-kira apa garis besarnya satu ini jangan hmm. uh, manuver hati-hati juga termasuk nas Nasehat Bu Mega, hati-hati dengan ya. manuver politik, hati-hati dengan dansa eh, politik. Gimana Mas Gibran menerima itu? Ya sekali lagi masukan-masukan, eh, evaluasi itu kami tampung semua. Dan sekali lagi tidak ada yang namanya manuver dari saya. Saya hanya menemani makan malam itu aja. Karena politik itu kan impresi, ya Mas? Iya, persepsi. Iya, jadi uh, ya, mas... makanya jangan dipersepsikan yang salah. Bagaimana kita bisa mengontrol persepsi orang ketika faktanya peristiwa itu kan ada? Iya, tapi bukan berarti terus saya mengarah ke sana. Kalau saya mengarah ke sana, kan itu tadi loh, saya nggak akan misalnya berangkat ke Bogor, saya tidak akan menggunakan baju garis-garis betul, Mas Gibran, uh, kata saya tadi mengatakan karena ini awal betul relawan uh, Mas Gibran berkumpul di tempat uh, Pak, uh, berkumpul di tempatnya Mas Gibran dan kemudian ada seruan mendukung Pak Prabowo hmm. ini yang kemudian cikal bakal uh, ada perasaan yang dilukai hmm. yang kemudian di situ hostnya atau tuan rumahnya adalah Mas Gibran. Hmm. Bagaimana mengobati rasa luka ini, mas? Atau siapa yang dilukai? Banyak kader PD Perjuangan. Senior-senior hmm, yang secara terbuka juga mengatakan hal ini. Tapi pada sekali lagi kan sudah saya jelaskan. Tadi juga saya sudah statement dari A sampai Z sudah saya jelaskan semua. Saya menemani beliau kapasitasnya sebagai apa Pak Prabowo itu sebagai Menteri itu aja. Saya kepala daerah, ada menteri datang ke wilayah saya, terus nggak saya temani hanya karena beliau ini capres, kan tidak etis. Nah, itu. Soalnya memang ada teriakan dukung, dukung, ya. mendukung. Ya ketika itu. yel yel deklarasi dukungan kan saya minggir dan ketika makan kan saya tidak jadi satu dengan relawan yang lain hanya berdua saja. Itu. Mas Gibran. Nah. Dalam banyak survei. Hmm. Pak Ganjar ini justru turun loh di Jawa Tengah. Tidakkah ini juga kontribusi Mas Gibran yang bermanuver dengan relawannya atau kontribusi relawan Bolone Mas E yang pindah? Ini hubungan. survei mana nih? Kalau setahu saya Jawa Tengah nggak turun. Jawa Tengah loh ya. Setahu saya masih, ya masih oke. Okay. Tapi tidak naik, tidak ada tidak ada tren kenaikan. Ya kalau kampanye kita kencot lagi. Masih banyak waktu. Jadi mau kampanye buat Mas Ganjar nih? Kalau ada arahan, saya ditunjuk sebagai ini itu, saya siap. Itu loh mbak jawaban saya dari tadi. Saya kan nggak pernah, oh mohon maaf ini saya udah dukung yang lain. Kan nggak pernah gitu saya. Atau saya diperintah terus nggak berangkat. Pasti berangkat. Jadi kalau Mas Gibran yang kampanye yakin bisa naik elektabilitasnya untuk Mas Ganjar? ya itu saya kembalikan lagi ke capresnya ini kan tergantung capresnya bukan saya saya ini orang baru pendukungnya juga dikit kok banyak lah hmm? dukungannya oh udah bunyore iya sih banyak sih nggak nggak <tuk> intinya <tuk> uh, semuanya bukan tergantung saya tergantung capresnya sendiri itu nggak ini mesin belum panas semualah tenang aja Soalnya kalau ada pertanyaan misalnya salah satu kontribusi hmm. memecah suara uh, uh, calon presiden Ganjar Pranowo di kandang banteng, itu kemudian ada hmm. ada impresi atau kemudian ada nunjuk Mas Gibrano kontribusi melemahkan suara Mas Ganjar di kandang banteng? saya nggak berusaha melemahkan atau apapun itu kan gak pernah menyerang beliau atau menjelek-jelek Oh enggak, beliau, kan? enggak mungkin. Ya makanya. Enggak mungkin anda sampai ada itu. ada persepsi seperti itu, enggak, enggak. Beliau 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 pimpinan saya, senior saya. Mas uh, Gibran kemarin akhirnya udah uh, damai sama Pak Panda yang mengatakan Anda apa apa dibilang apa sama Pak Panda? Ya enggak tahu apa ya. <laughs> udah, damai udah. Ya, emangnya berantem? Kok damai? Ya, kan gak pernah berantem. Enggak, anda enggak pernah berantem, ah, iya. tapi kan ada statement-statement soal anak ingusan. Hmm, ya biasalah ya, namanya anak baru ya pasti perlu banyak masukan evaluasi dari senior-senior. sebenarnya tapi saya rasa hmm. anda cukup menikmati ya, uh, misalnya serangan-serangan atau hinaan-hinaan politik itu karena menikmati? Di, iyalah enggak. di politik itu ada apa namanya semakin dihina semakin elektabilitasnya naik. oh ya, emangnya naik? Hmm. naik calon wakil sebagai nama calon wakil presiden. Iya. Hmm, enggak, yeah. <laughs> enggak sebelum Dina juga udah naik kok. Iya. Yeah. <laughs> <laughs> enggak, enggak, enggak enggak. intinya apa? <laughs> saya banyak berguru dengan beliau, saya langsung sungkem waktu bertemu di mana ya? Citarum kemarin, langsung sungkem. Pak Panda mohon maaf kalau ada yang salah dari saya, ya itulah. Beliau ngasih banyak masukan, ngasih buku juga tebel banget. Hmm itu. Dia orang baik. Ini stylenya Mas Gibran, saya lihat dari. Style apa? Iya style. Jadi kalau dihina lalu dibalas dengan menunduk dan sungkem dengan ya. cium tangan. Itu nah, new namanya, style sih dari namanya, seorang Gibran Raka Buming. Namanya apa? Anak kecil ya pasti seperti itu ke orang tuanya. Apapun itu beliau senior saya, pasti saya sungkem. Ya, itu, Dan saya nggak ada tendensi apa-apa. Itu gesture yang baik sih. Itu saya, sebuah perilaku yang saya baik. Saya mengakui kesalahan saya dan ini, 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 Emang salah apa Mas Gibran? Saya juga nggak tahu tiba-tiba dikatain. <laughs> ya tapi intinya saya anulah. Saya terima semua masukan beliau. Ya tapi ada tapinya. Nah, ini kan yang nonton anak-anak muda semua nih. Ini bukan milenial ini. Ini Gen Z semua nih. Ya, saya cuma takut jangan sampai diksi-diksi uh, seperti itu nanti membuat ya anak-anak muda seperti ini jadi antipati ke partai saya cuma takut itu aja hmm. Ngeles apa jujur Mas Gibran tapi saya... intinya saya respect ke beliau 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 senior Mas ilmunya ki... luar biasa Mas Gibran saya rasa ini sebuah statement yang bagus sekali loh hmm? bagus karena apa ini sebuah uh, statement Bagaimana para senior dengan seluruh hormat kita pada para senior, para politisi senior hmm. itu juga penting untuk memilih diksi uh, apalagi ketika itu tentang anak muda jangan sampai kemudian itu membuat anak muda jadi antipati pada yeah. partai politik. Yeah, yeah. Kita kan lagi gencar-gencarnya juga mbak biar anak-anak muda yang mungkin masih SMA pertama kalinya nyoblos besok tahun depan jangan sampai... Apatis, jangan sampai golput, itu aja. Mm. Ya ini kan pasar saya semua ini. ini jangan sampai mereka jadi, lo kok gitu ya sama anak muda. Nah, kita jadi gimana gitu. Mm. <laughs> CEO-CEO siapa pun itu banyak kok sekarang yang umur 20, umur 30, lebih muda dari saya banyak. Mm. Dan mereka performnya oke juga. Mm. Tapi intinya saya banyak belajar dari beliau ya. Mas Gibran termasuk memberikan masukan itu enggak bahwa ya mohon dengan hormat yang senior-senior ini juga ketika menegur Oh, enggak saya enggak. Saya hanya kalau diberi evaluasi ya saya jadi pendengar saja. Saya enggak berani membantah atau menyanggah. Enggak. Ilmu saya masih dikit, Mbak. Itu aja. Dan kalau ya. saya memang Ini ini udah ini udah style-mu lah. Kalau merendah saya, terus. Kalau saya memang anak ingusan, ya enggak usah takut sama saya, enggak usah takut sama manuver saya. Itu loh. <tuk> <tuk> Katanya ingusan ya, yaudah. ya udah, nggak usah takut sama saya. Saya nggak punya pasukan, saya nggak punya apa-apa kok. Saya masih baru banget. Beda dengan yang senior yang udah punya apa, udah punya pasukan, udah punya suara. Saya kan masih baru banget. Dan sekali lagi saya tidak mewakili siapapun. Itu loh seorang Gibran Raka Buming Raka. Eh, Mbak penasaran nggak? Apa? Konsultan saya siapa? Siapa? Oh, nggak tahu ya. Orang semua orang menanyakan itu. Hmm. Punya konsultan politik atau nggak? Bukan punya atau nggak siapa? Nggak tahu ya. Nggak ada yang tahu ya. Nggak kenapa? Nggak banyak yang menanyakan soalnya. Ya iya kenapa? Sekarang ya aku tanya. Ya, ya karena cara komunikasi saya nggak seperti orang biasa. Jadi siapa? ya rahasia. Kalau nggak tahu ya, ya terus udah, kenapa udah, udah. lu nyuruh gue nanya? Hah? ngetes aja, ya, ngetes. Siapa tahu udah tahu. Kan orang-orang bertanya ini kenapa di Twitter kayak orang gila gini ya. Gitu. Emang punya konsultan? Hmm? Emang punya konsultan? Ya punya lah kalau ya. udah sekelas ini. Udah di level ini harus punya. Kenapa? Orang ini nanya, lo. Inilah, Hah? inilah, orang nanya, stylenya mas Gibran, kan? hmm. pokoknya uh, lo profile dulu, rendah-rendah uh, dulu, tapi abis itu ceng, uh, udah sekelas ini, ci. enggak. emang enggak. sih, eh di -cut, ya, eh, enggak, <laughs> ya, 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 ya. orang-orang bertanya-tanya, ini menarik ya, menurut saya, ya, ya. eh uh, ini iklan dulu lah mbak yuk, ntar dulu, hostnya gue, oh iya ya, ya. Ini menarik ya menurut hmm. saya karena Mas Gibran mengatakan ya ini re, para politisi senior dengan rasa hormat pilihlah nasihat-nasihat supaya tidak antipati eh, ada pemberi nasihat ke senior loh Mbak enggak loh enggak enggak, enggak, enggak kan, ya enggak ya enggak Masukan? Enggak, bukan ini. masukan juga. Ini ya, kayak curhatan pribadi aja. Oke, okay, curhatan ya. seorang Gibran Raka Buming Raka. Tapi menurut saya ini bisa jadi masukan. Karena apa? Karena partainya Mas Gibran ini sering sekali juga dipersepsikan sebagai partai yang sombong. Saya kira memang secara umum ya, di luar. <tuh> istilah petugas itu konotasinya kurang positif. Cuman saya melihat uh, secara spesifik di PDI Perjuangan itu hal, hal yang yang standar itu berlaku pada Pak Jokowi berlaku pada Ganjar atau siapa saja menggunakan istilah itu. Jadi uh, bukan bukan sebagai pembantu Ibu Mega tapi ini adalah jauhan tahan dari perlembagaan politik yang disebut PDI Perjuangan. Saya masih bersama Wali Kota Surakarta yang juga kader PD Perjuangan, Gibran Raka Buming Raka. Mas Gibran yang ingin saya tanyakan kali ini sebagai seorang kader kader PD Perjuangan, hmm. terminologi petugas partai itu sering sekali menjadi persepsi yang buruk untuk PD Perjuangan, terutama untuk bakal calon presidennya. Gimana, Mas Gibran menangkap ini? Wah, itu tanya ke partai aja. Kan Anda kader PD Perjuangan ya saya juga petugas partai <tuk> ya saya sih fine fine aja tapi ya kalau yang namanya persepsi publik sekali lagi persepsi dari anak-anak milenial gensi ya itu biar mereka sendiri yang menentukan petugas partai anak ingusan dilaknat sana belajar dulu nah itu saya kembalikan lagi ke teman-teman gensi ini ya itu hmm. Karena begini, Mas Gibran, ini kita diskusi ya. Hmm. Karena apa? Bagaimanapun juga, politik itu tentang persepsi. Mas Gibran juga dari partai pemenang pemilu, menjadi wali kota juga dari PD perjuangan. Kenapa hmm. saya tanyakan ini? Rasanya Mas Gibran juga perlu didengar, itu sebagai anak muda, ya, eh, enggak ternyata. didengar juga nggak apa-apa. Kan anak baru, udah ngambekan deh, ternyata enggak, Kamu... enggak, enggak, enggak. Kan sekali lagi saya kembalikan ke teman-teman ini. Udah, udah jangan mengalihkan pertanyaan. Hmm. ya kembali. <laughs> merugikan nggak itu sebenarnya? justru menjadi bumerang nggak? karena ini kan bisa menjadi juga bagian dari introspeksi. bumerang atau tidak baik atau tidak itu kan semuanya tercermin di survei-survei. yaudah itu aja. Maksud... saya tidak perlu menjawab itu. Kenapa nggak merasa perlu menjawab itu? Hmm? Kenapa nggak? Ya biar warga yang menilai. Tapi sekali lagi, yang namanya milenial, Gen Z itu treatmentnya lain. Treatmentnya tidak bisa yang seperti seperti dulu. Kayak kayak mereka ini. Mereka misalnya datang ke sini ya, datang ke studio. Eh besok harus pakai kaos warna ini ya. Belum tentu mereka mau semua harus berpakaian seperti ini ya? Belum tentu mereka mau semua. Nggak, nggak, bisa diatur kayak gitu. Eh mbak, dari tadi ini ya, statement saya tiktokable banget loh. Ntar dipotong ya. Ntar saya minta deh. Enggak, soalnya ini treatmentnya lain. Makanya saya juga, saya juga dalam apa berpakaian, bersosmed. Ya, bagus nih. Saya juga, saya juga agak lain. Profile picture. Itu lain, ada nggak wali kota, gubernur yang profile picture, picture, nya seperti saya? Kalau yang udah tua pasti, ini ngapain seperti itu? Harusnya pakai peci terus kayak gini, Mas. Mbak, nah. banyak loh yang ngasih masukan kayak gitu. Itu kan udah saya... Ngomong-ngomong tumben loh, kamu lucu loh. Udah mas. saya bikin kaosnya. Ini saya lagi pesen gantungan kunci juga. Profile picture saya, saya jadikan gantungan kunci. Intinya, mereka treatmentnya lain. Mereka juga, mereka nggak mau, nggak mungkin mau dikasih seragam. Mereka nggak mungkin mau dikumpulin di lapangan. Panas-panas, nggak -panas, mungkin mau. Kayak di... Oh... Itu kan. <laughs> treatmentnya lain. Ini yang sekarang sedang saya pelajari bersama para konsultan saya. Treatmentnya lain. Sombong. Ini ada... Nggak wow. ini loh. Apa, bonus demografi. Kalau apa treatmentnya masih seperti-seperti dulu, ya ini nggak ketangkep. Oh. Itu aja. susah susah. Mas Gibran sedang ini ya, sedang mengevaluasi partainya sendiri ya. enggak. Hei, aduh, bapak jangan enggak, please please. Ya, enggak oke. enggak jangan jangan. Saya saya tidak pada kapasitas untuk mengevaluasi siapapun partai apapun. Saya tidak mewakili siapapun ya. Ya ya, ya. Mas. Karena ini uh, uh, saya sih ingin menggara, Misalnya gini, hmm. betul ada argumentasi. Sudah dong, kita sudah harus punya gaya komunikasi. Karena 55 persen. Uh, pemilih Gen Z ya itu uh, perlu juga ada pendekatan politik yang berbeda gitu. Um, Jangan pendekatan politik, pendekatan komunitas, pendekatan hobi, pendekatan olahraga, pendekatan politik itu nggak bisa ke anak-anak ini. Mereka sukanya apa? Mereka sukanya nonton Netflix. Eh aduh saya sorry nyebut. apa-apa. Nyebut brand. Sorry, sorry. Gak apa-apa. Ya pendekatannya, intinya pendekatannya lain. Dan tidak bisa disamakan dengan yang dulu-dulu. Itu. Saya udah mengalam, banyak mengalami apa. Ya justru saya banyak belajar dari mereka-mereka ini. Pendekatannya lain. Dan ketika sudah dirangkul. Mereka bisa lepas kapan pun. Saya, saya mau minta jawaban dari Mas Gibran. Kalau ada ada kesan bahwa oh, PD Perjuangan ini sombong, apa penjelasan seorang kader PD Perjuangan Gibran Raka Ya sekali Bari, Raka. lagi, saya kembalikan ke warga untuk menilai. Gak ada pembelaan. Tapi dari partai yang namanya misalnya anak-anak muda itu sudah ada badannya sendiri. Anak-anak muda pasti selalu diberikan tempat. Contohnya kan saya ada di situ juga. Sebenarnya apa yang dipersepsikan publik itu juga tidak se, apa, kenyataannya tidak sejelek itu kok. Hmm. Ya. Ada juga mas hmm. Bidan, hmm. yang kemudian menarasikan secara terus-menerus hmm. bahwa Presiden Jokowi dan Bu Mega ini retak hubungannya. Baik-baik hmm. aja. Hmm. Dan kemudian itu terus dinarasikan bahwa Pak Jokowi kecewa dengan PD Perjuangan. Kecewa karena kecewa karena misalnya pada waktu pengumuman capres Mas Ganjar tidak ada pemberitahuan dulu pada Pak Jokowi sudah di Solo mau Idul Fitri baru dipanggil. Ini terus menjadi Menjadi percakapan yang mencerminkan hmm. Wah, Pak, Pak Jokowi ini tersinggung sama PD Perjuangan, a.k.a. Ibu Mega. Ya kalau tersinggung kan nggak mungkin datang juga. Biasa hmm, ya aja, masih baik. Jadi baik-baik saja itu indikatornya apa gitu deh? Masih sering berkegiatan. Kalau udah nggak baik-baik saja kan udah lepas gitu aja. Mbak. Hmm. Ibu Mega hmm. dan Pak Jokowi Iya selalu baik-baik saja. Iya, orang sekarang mempersepsikan... Oh hubungan Pak Jokowi dan Pak Suryopalo sudah tidak seperti dulu. Eh, buktinya kemarin diskusi lama. Ya, semuanya baik-baik saja. Sekarang emang beda gaya komunikasinya Mas Gibran ya? Iya konsultannya yang pinter sih. Konsultan ini juga akan mengantar Gibran Raka Buming Raka sebagai salah satu calon Wakil Presiden. bagaimana ya? Gimana? Hah? Cocok, Cocok Cocok. 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 <tuk> saya <yang> ngomong loh. <tuk> amin, nah, amin. Nah, sekarang kan ada uji materi di MK untuk e, tanda kutip ya, menganulir e, syarat minimum 40 tahun. Tetapi kalau misalnya uji materi itu ditolak oleh MK, ya tentu tidak terbuka lagi potensi untuk menjodohkan Pak Prabowo dengan Gibran. Tetapi sepertinya testing the water kan tetap dilakukan. Saya masih bersama Wali Kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka, yang belakangan ini di-endorse relawan untuk jadi calon Wakil Presiden 2024. Gimana, dipersiapkan? Juga oleh konsultannya nih? Umurnya belum cukup. Waktu itu beberapa bulan lalu memang Mas Gibran mengatakan itu. Kan sekarang udah ada di MK yang menggugat atau uji materi bahwa tidak lagi 40 tahun. Jadi kalau ini bisa, kenapa tidak? Ya kan hasilnya belum keluar. Kalau dua, par dengar... dua partai sih, eh, yang ini eh, PSI sama partai Gerindra. Oh, berarti dia yang pengen maju, PSI. Mungkin Giring pengen jadi presiden atau apa, kan kita nggak tahu. Mas, ini menjadi pertanyaan yang sangat serius. Hmm, hmm, hmm. Jika MK meloloskan uji materi ini dan membuka batas minimal capres dan cawapres, Mas Gibran akan ikut dalam bursa calon wakil presiden? Gak usah lah ya, gak ada yang milih nanti. Banyak sekali kami dapat informasi, Mas Gibran itu. Akan dipinang oleh salah satu calon presiden. Saya sebut saja, misalnya Pak Prabowo, untuk menjadi pasangan Pak Prabowo, Pak Prabowo Presiden, Gibran, calon wakil presidennya. Mas Gibran akan menerima itu. Kita tunggu saja putusannya dari MK-nya. bisa ya, dapat kepastian bahwa sebenarnya karena kalau jawaban seperti itu, Mas Gibran, hmm. orang menangkapnya, Mas Gibran mau jadi wakil presiden yang lebih pinter, banyak yang lebih senior, banyak nggak Kalau gitu, gini. Apa? Karena, karena itu berarti boleh dong orang punya impresi dengan jawaban seperti itu. Mas Gibran mau jadi wakil presiden? Ya, itu kan sudah saya kasih jawaban. Jadi Mas Gibran tidak mau menjawab karena nanti ini jadi jejak digital ketika mengiyakan jadi wakil presiden. Mas Gibran nggak punya bukti apa-apa. Saya tidak pernah bilang menolak loh. Misalnya saya maju cawapres, hmm? Mbak Rosi mau nyoblos saya dan pasangan saya. Dengan kapasitas, kapasitas saya masih seperti ini. Maksudnya Mas, eh, maksudnya mas Gibran pasangan Pak Prabowo? Pra, ya siapapun itu, siapapun itu. Mau. Mau aja? Hah? Mau? Iya. Bukan siapaan itu yang saya mau. Harusnya nolak. Berarti ketika tawaran itu demi bangsa dan negara, ya apa boleh buat? Jadi calon wakil presiden deh. Ya ditunggu aja ya. di episode selanjutnya. Eh ganti topik ya mbak. Ganti topik, ganti topik. Ya udah. Ganti, ganti topik ya. Ganti topik lah. Ganti topik. Satu da segmen dari mau Yaudah. jadi wakil presiden ke yang mau ngacak-ngacak solo. Siapa ya? Jadi para teman polisi, para intel yang di sini laporkan ke Pak Jokowi di Kartopuran kita sudah bersepakat, insya Allah akan menggelar People Power. Kemudian minta please Mr Jokowi step. Stand down, you are not apa apa functioning as a good resident. Ya. Yeah. Saya sempat dengar uh, soal ini Mas Gibran kalau nggak salah jawabnya singkat tapi saya ingin dapat langsung jawabannya dari Mas Gibran. Apa tanggapannya Mas? Sepi. Acaranya sepi. Kalau Terutama... gitu kalau Mas Gibran bilang uh, sepi maksudnya bilang ah nggak usah nggak ada papanya gitu ya? Ya warga tidak perlu takut dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Intinya yang namanya apa ya people power atau demo ini demo itu tetap kami sediakan uh, tempat. Hmm. Karena Tapi, aku sempat dengar, sorry sorry mas Gibran. Aku sempat uh, uh, lihat sekilas mas Gibran bilang gini, uh, silakan kalau berani gitu. Berani apa? Acak ngacak. Ya silakan silakan. Tugas kami kan mengamankan situasi. Kalau ada yang mengancam, pengen ini, pengen itu, ya kami gerak. Intinya, jangan takut ya dengan ancaman-ancaman kayak gitu. Ya, tapi yang saya lihat selama ini, people power-nya tertib kok, tertib dan kondusif dan sepi. Juga. Emang ada ya, people power tertib dan kondusif. Ya, ya people-nya ya people cuma segitu, Mbak. Cuma sedikit. Ya nggak apa-apa. Kita kita memberi ruang apa orang untuk apa semua orang untuk mengevaluasi, mengkritik silahkan. Asalkan event-event saya jangan diganggu. Mas Gibran, sekarang memang kelihatan Mas Gibran wah udah beda auranya Mas. Ya konsultannya sih. <laughs> <laughs> konsultannya. Siap membawa Gibran menuju RI 2. Mas, boleh nggak aku minta karena ini mereka ini pemilih pemula uh, dan tadi Mas Gibran memberikan satu uh, apa ya pesan yang sangat baik bahwa anak-anak hmm. muda ini perlu pendekatan komunikasi yang berbeda supaya mereka jangan anti partai politik dan politik. Susah, anak-anak muda ini nggak bisa dibilangin, mbak. Nggak bisa. Mereka nanti mau nyoblos ya pasti nyoblos, kalau nggak ya nggak. Sakarapmu gitu ya? Nggak memang susah, treatmentnya susah dan saya yakin mereka pilihannya juga pasti nggak sama dengan ayah ibunya. Ini nggak gampang loh mereka itu. Tuh kan? Hmm. Oh iya betul. Nggak gampang, nggak gampang, nggak gampang, nggak gampang, gampang. Jadi meskipun ayah ibunya pilih partai tertentu, belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Saya Tapi gak... beda sama Mas Gibran. Hmm? Ayahnya PD Perjuangan, Mas Gibran juga PD Perjuangan. Ya, saya udah nggak muda lagi, oh. Mereka sekarang semuanya pegang smartphone, bisa mengakses informasi mereka mereka udah lebih pinter lah dari orang tuanya. Mereka bisa menentukan sikap sendiri. Dan gak harus sama, gak harus sama dengan orang tuanya. Mas Gibran, terima kasih. Saya rasa ini dalam percakapan ini ada satu pesan yang sangat baik yang saya tangkap. Yaitu bagaimana kita ketika berbicara politik, ada anak-anak muda, generasi Z, milenial yang juga butuh satu approach yang sendiri, berbeda jangan kita kemudian memakai kacamata uh, orang tua memaksakan apa yang menurut mereka a ah, jadi orang tua anak-anak uh, harus mereka juga punya pilihan-pilihan politik sendiri dan ada kalanya kita yang harus mendengar mereka mas gibran terima kasih sekali lagi uh, salam buat kasih, uh, mbak selvi dan anak-anak yang lucu-lucu Terima kasih sekali lagi. Kasih. Saya Rosiana Silalahi, terima kasih sudah menyaksikan Rosy. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya. <klos> Bagus, Mas.